Ya, thank you. Makasih ya. Yuk. Saudara-saudara saya dimanapun berada yang saya hormati, pada hari ini saya telah silaturahmi dengan saudara-saudara saya, warga masyarakat sekitar Kecamatan Beringin dan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya melihat kehidupan yang memilukan hati, yang membuat sedih di hati ini. Telah bertatap muka dengan beberapa warga yang lanjut usia, baik seorang nenek maupun seorang kakek. Kehidupan yang di usia lanjut ini, yang mengimpikan kehidupan yang bahagia, tenang, sejahtera, tetapi tidak didapat di akhir kehidupan senja ini, umur senja ini. Hadirin saudara-saudara saya di mana ada, untuk perkara itulah mari kita sebagai umat beragama manusia memikirkan saudara-saudara kita, apalagi khususnya saudara kita yang sudah lanjut usia. Mari kita pikirkan mereka sebagaimana kita memikirkan orang tua kita. Kita senangkan mereka, kita berbagi pada mereka, menginginkan kembali ke mereka, kita bahagiakan mereka. Ini bukan satu amal ibadah yang juga diajarkan oleh agama kita. Dalam agama dikatakan bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat kepada semua orang. Apalagi di masa-masa ujian wabah COVID-19 ini, maka kesulitan bertambah berat bagi mereka. Untuk perkara itu bagaimana agar kita bisa keluar meringankan beban hidup kesusahan bagi saudara kita yang terdampak COVID. Marilah kita sama-sama satukan pikir kita, hati kita, langkah kita, dan tujuan kita untuk melaksanakan dengan kesadaran yang penuh tinggi, untuk melaksanakan seluruh imbauan-imbauan pemerintah protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Dimanapun kita berada, setiap keluar rumah hendaknya menggunakan masker, senantiasa menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, baru menjaga jarak dan hindari keramaian. Usahakan tidak keluar rumah apabila tidak ada hajat yang mendesak. Kita lakukan semua aktivitas dan ibadah di dalam bersama dengan ahli keluarga. Kita doa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar COVID-19 ini segera berakhir dalam kehidupan manusia. Hadirin saudara-saudara dimanapun berada yang saya hormati, mari kita jadikan kita sebaik-baik manusia yang bermanfaat, berguna kepada manusia lain. Mudah-mudahan asbab pengorbanan saudara saya untuk berbagi, memperhatikan dan melaksanakan imbauan pemerintah sehingga wabah COVID ini berakhir, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa memandang dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawa bantuan lah dari Bapak Kapolda, ya, Kapolda.